Hai guys, kembali lagi bersama gue di sini Papilo Gaming. Kali ini gue akan membahas mengenai GTA San Andreas. Ya, game GTA San Andreas lagi, karena memang ini adalah konten gue. Baiklah, jadi gue akan membahas mengenai sebuah trik bagaimana cara mendapatkan minigun tak terbatas. Maksud gue pelurunya yang tak terbatas ya. Jadi pernahkah kalian berpikir kalau misalnya akan sangat seru ya kalau misalnya kita menggunakan minigun dengan peluru tak terbatas? Jadi bagaimana caranya? Langsung aja kita cekidot daripada kita ngomong di sini. Baik guys, kali ini kita sudah berada di gamenya dan bagaimana caranya kita untuk mendapatkan sebuah minigun tak terbatas. Pertama-tama kita harus berada di sebuah misi ya yang bernama Up, Up, and Away. Jadi di misi itu kita bisa mengetahui kalau misalnya kita disuruh pergi ke tempat sebuah pabrik amunisi militer yang dijaga ketat. Kalau misalnya lu nonton video gue yang membahas mengenai misteri KACC, lu tahu lokasinya di mana? Nggak bercanda, gue sama nonton video itu dah. Gue akan memberitahu lokasinya dan lokasinya berada di sini. Yap, jadi kalau misalnya lu menyelesaikan misi ini, kalian gak akan dapatkan triknya. Jadi bagaimana caranya? Jadi itu kalian tuh harus pertama harus menggagalkan misinya. Ya, ya emang gini doang sih yang gue tahu. Mungkin aja ada trik yang lain lagi, cuman gue gak tahu. Tapi yang gue tahu harus menggagalkan misi ini doang. Jadi pertama lu ikutin aja alurnya sampai benar-benar lu sampai di tempat ini dan ya. Gunakan jetpack atau cheat rocket man ya bisa dibilang ya. Dan ketika lu udah cheat rocket man, lu bisa lihat di sini ada sebuah minigun karena kita disuruh untuk menghancurkan dua helikopter militer ya. Ya guys, jadi di sini adalah bagian yang paling ribetnya karena lu harus menggunakan jetpack dan menggunakan minigun secara bersamaan, yaitu dengan menggunakan enter kalau misalnya dalam PC dan segitiga kalau misalnya dengan menggunakan PS2. Jadi gimana caranya biar lu tuh bisa melakukan menggunakan minigun yang di sini dan jetpack secara bersamaan. Dan ketika lu udah berulang-ulang ya sampai benar-benar bisa secara bersamaan gitu, game ini akan menjadi bug. Jadi ketika lu udah mencet-mencet ini secara berulang, gua gak tahu caranya gimana, pokoknya lu mencet-mencet aja, spamin aja dah. Sampai bener-bener kameranya ini udah berubah. Dan ya, ketika kamera ini berubah, lu keluar dari minigun ini dan lu sudah mendapatkan minigun secara gratis. Dan infinite ammo sudah berada di tanganmu. Iya, guys, peluru tak terbatas itu sangat menyenangkan. Dan kalau misalnya kalian ingin nge-save game secara langsung, kalian batalin aja misi ini, hancurin aja helikopter dan atau enggak. Tapi jangan bunuh diri, jangan bunuh diri karena minigunnya bakal hilang kalau bunuh diri. Jadi lu tuh hancurin aja helikopternya lalu udah kabur, lu save game dan ya main-main aja dengan minigun lu dan sesuka hati lu dan hancurkan semua game ini ya. Masuk gua tempat ini ya. Enggak usah seneng-seneng juga dengan minigun gitu. Ya oke guys, sepertinya cuma sampai di sini dong videonya karena emang trik ini sangat simpel, nggak simpel susah. Tapi bentar, lu kan bisa cheat infinite ammo ya? Iya. Guys, tapi cheat itu bete guys. Jadi lakuin aja ya sesuatu yang keren gitu. Bug. Iya, bug. Yaudah guys, daripada gua ngomong gak jelas di sini, lebih baik gua mengakhiri videonya. Subscribe dan komen kalau kesuka share. Dan ya, gua di sini Popular Gaming. Terima kasih guys.